tadi makanan-makanan yang dikatakan menyehatkan karena banyak kandungan gizinya ya, menyehatkan ginjal katanya. Nah, sekarang kita sudah ada bersama dengan Dr. Ferawati Sudarma, spesialis gizi klinik. Dokter, selamat siang, Dok. Siang, Dokter. Dan bagi masyarakat yang ingin bergabung dan mulai bertanya-tanya soal ginjal, boleh loh menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Ya. Jangan lupa telepon ya. Karena kita akan ngebahas tentang makanan-makanan yang menyehatkan ginjal. Di depan kita udah ada nih, Dok. Ya. Fakta mitos yang pertama, sakit pinggang adalah tanda penyakit ginjal. Ini fakta atau mitos? Ini paling sering ya, Dok, ya? Itu adalah mitos ya. Karena mitos benar. Karena kalau kita bicara tentang penyakit ginjal, itu kan ada berbagai macam ya, Dok, ya. Ada yang namanya infeksi ginjal, ada yang namanya batu ginjal, dan ada yang namanya gagal ginjal juga, baik yang akut maupun yang kronik. Nah, yang berhubungan dengan masalah sakit pinggang biasanya infeksi saluran kemih. Okay. Tapi dengan syarat infeksi saluran kemihnya yang sudah lanjut ya, Dok, ya. Jadi karena kita ingat bahwa posisi ginjal sendiri secara anatomi kan di daerah belakang, itu berdekatan dengan pinggang. Nah, kalau sudah menyebar, biasanya ada nyeri yang menyebar di daerah pinggang. Nah, bedanya kalau dengan sakit pinggang biasa, dia tidak menghilang dengan perubahan posisi maupun perubahan aktivitas, gitu. Dan memang perlu sekali kalau misalkan sudah merasa tadi sakit pinggang, boleh saja kalau mau periksa ya. Boleh, karena memang pemeriksaan tersebut kan tentu bisa mengarahkan bahwa ini sakitnya sebenarnya mana. Kadang-kadang yang dibilang pinggang taunya punggung ya. Betul. Itu beda juga ya. Oke. Okay, bisa jadi. Karena makin kembali mengenai gagal ginjal ya. Ya. Nah, jangan sampai gagal paham ya, gagal ginjal. Nah, ini kalau minum air putih sebanyak mungkin ini bisa mencegah penyakit ginjal. Ini fakta atau mitos? Ini adalah mitos, karena sebanyak mungkin, Dok. Kalau sebanyak mungkin nanti kesannya ada yang namanya overhidrasi atau water intoksikasi, itu berbahaya. Tetapi kalau minum air dengan cukup sesuai dengan indikasi, itu sebenarnya oke banget. Gitu. Water intoksikasi itu tadi maksudnya adalah keracunan air. Betul. Bisa aja loh keracunan air. Bisa banget. Jadi jangan pikir kalau air itu sebanyak-banyaknya lantas menyehatkan. Betul sekali. Nah, di depan kita nih udah ada makanan-makanan nih, Dok. Yang katanya menyehatkan ginjal. Kita pertama ngebahas di depan Nisa dulu nih. Ini ada buah-buahan. Sayur, paprika. Maklum jarang ke dapur. Ya, kelihatan ya. Ini ada kembang kol dan ada paprika warna-warni, ada merah, hijau dan kuning, Dok. Ini katanya mampu menyehatkan ginjal, Dok. Kenapa, Dok? Dan apa kandungannya yang mampu menyehatkan ginjal? Ini kembang kol. Sebenarnya dari rekomendasi National Kidney itu dikatakan bahwa kembang kol bahkan juga. Sebentar, Dok, ini ada bunyi telepon ya. Kita angkat dulu coba. Dokter Nisa, silakan menyapa. Halo, dengan siapa di mana? Halo, Bu Syarifah ini, Bu Syarifah Pontianak. Halo, Bu Syarifah di Pontianak. Ada pertanyaan terkait dengan makanan yang menyehatkan ginjal. Apa nih, Bu, pertanyaannya? Iya, saya berumur 64, Dokter. Tapi saya gemar berenang setiap hari. Kalau enggak pun saya jogging sampai nenek-nenek ini. Jadi yang saya tanyakan untuk anak-anak saya tentunya, karena mereka masih muda belia, kayaknya dia juga merokok kenceng. Ah, jadi itu juga saya mau tanya, kalau orang terhindar dari untuk ginjal ini, apakah dengan angkat-angkat berat atau stres, atau bisa juga dokter terkena ginjal, kerusakan ginjalnya. Ah, jadi selain minum air putih yang banyak, olahraga yang rutin, terukur dan teratur, lalu apalagi selain itu, terutama saya yang nenek-nenek 64. Terima kasih, Dokter. Ah, ya. Okay, baik. Terima kasih Bu di Pontianak ya. Wah, ini sebenarnya ini memang sering ditanya juga sama pasien-pasien kita ya, bagaimana orang yang menjaga kesehatan ginjal. Secara singkat, secara dari perspektif ahli gizi bagaimana, Dokter? Dari kami sendiri sebenarnya yang pertama tentu saja kita memperhatikan makan apa yang kita makan. Ya. Karena kalau misalnya kita bicara ginjal, maka kita bicara tentang cairan. Ketika cairannya sudah cukup, maka proses ekskresi atau pengeluaran sisa-sisa metabolisme akan lebih baik lagi. Yang kedua, memang kalau ginjal sendiri berhubungan dengan penyakit jantung ya, Dok, ya. Fungsi ginjal juga akan berpengaruh, diabetes juga berpengaruh terhadap kesehatan ginjal. Jadi hal-hal yang menyangkut makanan untuk mencegah penyakit jantung, untuk mencegah penyakit diabetes harus diperhatikan. Dan berikutnya adalah harus diingat, pada kondisi tertentu, seperti misalnya pada penyakit gagal ginjal kronik, itu juga harus diperhatikan juga selain protein yang penting, juga bahan makanan yang ada natrium atau kalium ataupun fosfatnya. Itu harus diperhatikan juga. Dan ketika dalam kondisi hamil maupun laktasi, itu juga harus ditambah lagi dari rekomendasi agar mencukupi
kebutuhan air pada saat hamil maupun menyusui. Ya. Dan ingat tadi kalau misalkan kita mau menjaga kesehatan ginjal adalah kita bagaimana mencegah penyebab penyakit ginjal. Jadi bagaimana asam urat yang berlebihan juga kita harus jaga. Bagaimana orang yang hipertensi atau tekanan darah tinggi harus dijaga. Dan intinya dari bagaimana kita bisa menjaga supaya tidak sampai terjadi darah tinggi, diabetes atau asam urat yang meningkat dari gizi yang kita bahas sekarang. Baik ini sekali. Ya sekarang ya. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi nih mengenai gizi sekarang yang lagi kita bahas. Tadi sudah ada kembang kol, lalu paprika ya. Untuk kembang kol sendiri sebenarnya rekomendasinya ini cukup baik sekali karena dalam hal natriumnya, kaliumnya, fosfatnya yang umumnya terganggu pada penyakit gagal ginjal kronik itu sangat rendah sekali. Jadi dianjurkan untuk menggantikan nasi misalnya ataupun kentang yang tinggi kalium dan fosfat dengan kembang kol maupun kol ini sendiri. Jadi kembang kol pengganti nasi, artinya nasi tidak dimakan diganti dengan kembang kol. Betul sekali, karena kembang kol ini kalau mau diubah jadi nasi biasanya di blender dengan bentuk yang seperti udah remah kecil seperti itu sebagai pengganti nasi. Itu baik sekali natriumnya dan fosfatnya rendah gitu. Wah, ini menarik sekali karena pasti pemirsa di rumah sudah bertanya-tanya apakah boleh nggak nih nasi, kan katanya ada kalorinya, berapa kalori sih kalau makan kembang kol ini? Dibandingkan dengan nasi, kembang kol lebih rendah kalorinya, kemudian seratnya lebih tinggi seperti itu. Karena seringkali kalau kita bicara tentang penyakit ginjal kronik kan beberapa sayur itu kan tinggi kaliumnya ya dok, biasanya akan dibatasin tuh, jadi orang yang penyakit gagal ginjal kronik khawatir kalau makan sayur. Nah kebalikannya dengan serat dari kembang kol ini bisa menggantikannya seperti itu. Dokter Nista sudah penasaran kayak lihat paprika ini ada merah kuning hijau ya. Dari jauh itu kayak buah, gitu. Iya. Kalau ini buah, tak gigit tadinya. Untung ini adalah ini sebenarnya gabus ya. Merah artinya berani, ya. Hijau artinya jalan terus. Ini gimana itu? Kebalikannya, biasanya untuk yang golongannya paprika ini harus hati-hati. Karena kaliumnya cukup tinggi juga. Jadi mungkin nggak sekaligus kita menghindari, tetapi harus memperhatikan porsi dan juga frekuensinya. Biasanya untuk sayur-sayuran yang ada kaliumnya ini sudah ada patokan apa? Sudah ada anjurannya juga untuk dibilas ataupun direndam dok, untuk mengurangi kandungan dari si kaliumnya ini. Dibilas dan direndam ya, betul, tapi bukan direbus ya dok ya. Ya, setelah itu akan direbus, dibikin menjadi sop dengan tidak mengonsumsi kuahnya. Gitu. Nah, ini masih menarik sekali karena jaga kesehatan ginjal ini adalah kita harus menjaga kesehatan makanan kita. Nah, ini sekarang masih ada yang kita belum bahas nih mengenai buah-buahan dan juga makanan lauk-pauk. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, dan bagaimana kita menjaga kesehatan ginjal setelah satu ini tetap di Hidup Sehat, Steve Iwan. Gejala-gejala penyakit ginjal, atau misalnya. Benar, itu kalau misalnya kegatelan masuk nggak dok? Kegatelan ini ada banyak efek yang lain ya? Iya, nah, maksud saya gatel tangannya. Iya, kalau cowok dibilang gatel kan lain. Tapi memang kadang-kadang kalau orang penyakit ginjal itu yang menjadi penyebabnya itu yang bisa menjadi gejala berikutnya juga. Ya. Wah, ada telepon lagi nih dok. Tinggi juga bisa ya. Oh, ada telepon lagi ya. Oke, dokter Nisa lagi, silakan dokter Nisa. Oh, saya lagi? Oke, halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bangga dari Batam. Oke, Pak, ini ada pertanyaan apa buat dokter kita hari ini? Iya, saya pernah mengalami sakit ginjal. Ya, udah 2 tahun, 1 tahun lebih lah gitu. Tapi memang sekarang udah berkurang gitu. Apakah karena pengalaman memang saya banyak minum air putih sih? Apa karena minum air putih atau gimana ya, dok? Kadang timbul, kadang tenggelam ya. Sakitnya itu. Penyakitnya bisa dijelaskan. Jadi penyakitnya yang hilang timbul tadi. Iya. Iya. Ya hilang timbul tuh apanya, Pak? Rasa nyerinya atau? Rasa sakit dari pinggang. Ya. Halo, pinggang sebelah. Halo, Pak. Iya. Yang hilang timbul tadi rasa sakitnya atau apanya, Pak? Rasa sakitnya. Sakit di bagian sakitnya. Mana, Pak, tadi, Pak? Karena kalau kencing itu sisa gitu. Oh, kencing sisa. Okay. Bapak usia berapa ya, Pak, ya? Saya usia 50. Jadi kalau malam-malam suka bangun-bangun karena pipis nggak? Ya. Kalau malam hari suka bangun-bangun karena buang air kecil? Iya, suka bangun. Tengah malam bangun. Karena buang air kecil. Oh, ya, baik. Iya, baik. Ya, ini memang kalau orang punya keluar seperti ini, laki-laki Dengan usia lebih lanjut, biasanya prostat ya, ada juga masalah prostat. Selain juga mungkin yang lain dipikirnya adalah mungkin batu ginjal juga. Betul. Nah, sekarang kita bahas dari perspektif gizi nih sekarang nih. Bagaimana kalau orang yang punya keluhan yang sama, kira-kira dari segi gizi apa yang harus dikonsumsi ya, dokter? Ya, mungkin gini, kalau kita bahas tadi, kalau dengar dari ceritanya, arahnya memang prostat, umur laki-laki searah segini. Nah, sebenarnya kalau prostat sendiri kan memang hubungannya dengan hormonal ya, ketika sudah mulai mengalami
mengalami masa di mana androgennya mulai berkurang, maka biasanya akan timbullah gangguan prostat tersebut. Nah, kenapa berhubungan dengan ginjal? Karena akan sulit ketika salurannya mengecil karena pembesaran dari prostat tadi. Mungkin dokter Vito mengerti. Nah, kalau gitu apa yang biasa disarankan? Biasanya kita sering menyarankan agar mengonsumsi makanan-makanan yang misalnya tomat untuk membantu prostatnya, menjaga kesehatan prostat. Itu sudah ada penelitiannya cukup baik. Beta karoten dalam tomat itu ternyata membantu bukan hanya sekedar dari antioksidannya, tetapi membantu juga supaya fungsi dari si androgennya juga akan lebih baik lagi. Mungkin itu yang disarankan. Yang kedua biasanya memang batu ginjal, karena ketika mengalami gangguan untuk pipis atau sakit tadi, tergantung apakah batu tersebut tersumbatnya di daerah mana ya dok ya. Jadi ketika dia ada di daerah yang saluran yang kecil, maka timbullah keluhan atau nyeri tadi. Tapi kalau tidak ya tidak. Nah untuk batu ginjal sendiri memang kita sarankan untuk pertama diperiksa tentu saja jenis batu ginjalnya, jenis batu ginjal apa dulu. Asam urat juga bisa menyebabkan terjadi batu ginjal. 10% dari batu ginjal dari asam urat. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian ada juga batu kalsium, kemudian juga ada juga batu oksalat. Nah, batu kalsium dan oksalat tadi biasanya menumpuk karena tidak adanya fungsi pembersihan yang baik dari ginjal. Nah, fungsi pembersihan tadi biasanya kita bantu dengan minum air. Jadi dia akan membasuh saluran pipis kita dan tidak terjadi pengkristalan dari kalsium maupun oksalat tadi. Gitu, dok. Nah, ini kalau kita ngomong soal air nih, biasanya mungkin buat sebagian orang senangnya minum jus karena minum air aja katanya kurang nyaman ya. Nah, bagaimana kalau misalkan buat nanas ini di jus gitu misalnya, coba. Gimana, dokter? Untuk secara umum ya, dok. Kalau secara umum baik sekali. Karena memang nanas termasuk buah yang banyak cairannya. Tetapi hati-hati kembali, kita kembali ke gulanya. Mungkin pemilihan nanas tersebut juga tidak boleh dicampur dengan sifatnya pemanis buatan, karena itu tidak baik untuk orang yang memiliki masalah ginjal. Dan tetap saja cairannya setelah minum nanas tadi, karena dia sifatnya serat, serat juga harus didorong oleh air. Jadi konsumsi air juga harus ditambahkan. Gitu dong. Ya, baik. Tadi air tetap harus diminum, tetap harus diminum juga ya. Betul. Selain dari cairan yang dalam buah-buahan. Nah, ada fakta-fakta berikutnya dari Dokter Nisa dan tadi udah senyum-senyum dan tidak pakai pemanis buatan senyumnya ya. Iya, silahkan. Saya senyum-senyum ngeliatin Dokter Vito ngomong, soalnya auranya terpancar kemana-mana. Nah, fakta mitos yang selanjutnya nih dok, katanya konsumsi jeruk dapat memperburuk kondisi kesehatan bagi penderita penyakit ginjal. Ini fakta atau mitos dok? Itu adalah fakta pada kondisi pasien dengan penyakit gagal ginjal kronik dan mengalami peningkatan kadar kalium dalam darahnya yang tinggi. Karena kondisi hiperkalemi tersebut biasanya akan terjadi gangguan jantung, misalnya irama jantung, kemudian palpitasi. Nah, biasanya jeruk itu termasuk bahan makanan yang tinggi kaliumnya, dok. Jadi sebaiknya dihindari, sama seperti alpukat juga. Gitu, dok. Berarti satu lagi nih, dok. Jadi bagi pada kondisi penderita tertentu penyakit ginjal, pantang untuk konsumsi nasi merah. Ini fakta atau mitos nih dok? Padahal yang kita tahu nasi merah kan sangat baik, sangat sehat sekali kan dok? Tapi kalau untuk penyakit ginjal bagaimana dok? Ya, itu memang sebaiknya dihindari. Wow, ya, sebaiknya dihindari. Karena dalam beras merah itu dibandingkan dengan beras putih, ternyata kandungan dari natrium, kalium, dan fosfatnya lebih tinggi dok. Tadi kita bahas, pada beberapa kasus gagal ginjal kronik itu meningkat kadar ketiga mineral tersebut. Nah, beras merah itu termasuk yang tinggi juga. Jadi pada kondisi tersebut mungkin akan lebih bagus kalau kita makan yang beras putih. Atau kalau mau beras merah, kembali lagi frekuensi dan juga porsinya diperhatikan. Nah, ini nyambung dari tadi ya. Ini selain nanti dokter Vera akan memberikan tips juga tadi, mungkin apa sih yang tidak boleh atau sebaiknya tidak dimakan. Tadi udah terlanjur tadi ada nasi merah juga ternyata ya. Yang lain-lain buah. Sebenarnya gini, ketika kita bicara tentang penyakit ginjal, sebenarnya agak sedikit membingungkan. Karena tadi dokter Vito bilang bahwa kalau penyakit ginjal penyebabnya diabetes, ada juga penyakit jantung, asam urat, jadi itu berpadu. Di satu sisi diabetes kita disuruh banyak makan sayur. Tetapi kalau gagal ginjal kronik, sayur kaliumnya tinggi harus dikurangi. Nah, tapi kalau kita bahas secara baik adalah ketika gagal ginjal kronik itu sendiri yang tidak boleh dengan kadar yang mineral yang tinggi. Yang tidak boleh yang pertama adalah golongan susu atau produk susu. Karena dia fosfatnya tinggi. Kemudian yang kedua adalah makanan-makanan yang kaliumnya tinggi. Itu misalnya tadi jeruk, alpukat, kemudian juga ada juga yang ketiga yang natriumnya tinggi. Misalnya makanan-makanan olahan yang diawetkan itu juga sebenarnya harus dihindari. Kacang juga termasuk. Tetapi dengan syarat ya tadi ya, jika sudah gagal ginjal kronik dan elektrolitnya mengalami peningkatan dalam tubuh. Demikian pula nih kalau misalnya kita makan lauk, misalkan ada daging, protein.
Betul. Batasannya sejauh apa bagi orang ginjal? Ya. Protein dibatasi sebanyak 0,8 kilogram berat badan, ya. Per kilogram berat ya. Badan. Jadi kurang lebih diambil antara 40 sampai 50 ya. Gram. Ya. Berapa banyak dalam satu potong? Oh, ini ya. Gede banget ya. Ini buat sekeluarga dalam seminggu ya mungkin. Jadi gimana? Kalau lihat di sini ya. Mungkin sekitar sebesar ini, ya. Sebesar ini itu kurang lebih bisa kita makan sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Ya. Sebesar ini. Berarti 50 gram, 50 gram. Bagi 3 kira-kira ya. 50 gram. Jadi intinya berarti kalau makan protein itu untuk orang yang punya masalah ginjal boleh makan, tapi memang tidak boleh terlalu banyak, tidak ya, dibatasi banyak. Ya. Karena nanti sisanya ya dok ya, ureumnya akan meningkat juga. Ya. Okay. Karena memperberat kerja ginjal. Baik, terima kasih dokter Vera. Terima kasih. Sama-sama. Nah, berarti bukan melulu kalau misalnya sakit, aduh sakit, kayaknya ginjalnya kena deh. Itu bukan ya, berarti penyakit ginjal, tapi kita harus tetap aware dan periksa ke dokter jika mengalami sakit pada bagian betul. Itu. Selain medical check up yang tadi dikatakan oleh dokter Nisa, juga tadi bagaimana asupan gizi juga bisa membantu kita supaya menjaga stand ginjal. Dan juga ingat bahwa olahraga juga penting. Tadi ya. Nah, itu dia. Kita akan bahas terus nanti mengenai olahraga dan bagaimana pola hidup yang baik untuk hidup sehat di TV One. Ya, nanti selanjutnya tiap hari apa, Dr. Nisa? Setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang. Dan jika Anda telah menyaksikan, Anda bisa juga baca di viva.co.id dan juga Anda bisa download TV One Connect. Saya Dr. Vita Damai. Saya Dr. Tengku Anissa. Indonesia, hidup sehat.